Pelabuhan Wuri. Pelabuhan Wuri adalah salah satu tempat keberangkatan para nelayan. Dan pagi ini saya berada di Tepi Momere. Tepi Momere adalah salah satu tempat di titik para nelayan pembeli dan penjual bertransaksi. Ikan merupakan salah satu sumber makanan dan gizi bagi masyarakat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di balik sajian menu ikan berbagai rupa, tentu ada perjuangan dan jerih payah para nelayan. Nelayan di Maumere, Kabupaten Sika sangat produktif. Setiap hari hasil tangkapan mereka dijual ke hampir semua kabupaten di Flores. Titik kumpul para nelayan selepas melaut di tempat pelelangan ikan TPI Maumere. Mereka dinanti ratusan pembeli. Ada pembeli yang langsung menjual di pasar ikan TPI, ada pula pembeli yang menjual ke berbagai kabupaten lainnya. Patut disyukuri wilayah perairan Teluk Maumere merupakan ladang bagi ratusan nelayan. Di sanalah mereka menggantungkan keseluruhan hidup. Biasanya pada sore hari para nelayan menyiapkan semua perlengkapan melaut. Lalu menjelang malam kapal bertolak ke tengah laut hingga pagi hari. Sulhan Ali, nelayan dari Desa Wuring, mengatakan semua ikan hasil tangkapannya dijual di TPI Maumere. Sulhan sudah sejak remaja belajar melaut. Ada banyak pengalaman yang ia dapat, baik suka maupun duka. Dulu, kata Sulhan, mereka melaut menggunakan perahu dayung. Baru 4 tahun belakangan ini pakai perahu mesin. Sebelum fajar menyingsing, ikan hasil tangkapan nelayan kemudian dibawa di TPI Maumere. Di sana selain masyarakat, Papa Lele dan para supir sudah menunggu dengan box-box ikan. Di TPI Maumere, para supir pick-up biasa sudah menunggu sejak pagi-pagi buta. Mereka mulai sibuk ketika para nelayan menyandarkan perahu di bibir dermaga. Para supir inilah yang akan membawa ikan-ikan tersebut sampai ke kota lainnya seperti Ende, Bejawa, Ruteng hingga Labuan Bajo. Pagi itu seorang supir bernama Rian yang kami temui mengaku akan membawa ikan dari Maumere ke Kota Borong, Manggarai Timur dan Labuan Bajo, Manggarai Barat. Anam sudah tunggu di sini ya. Ini ikannya mau dibawa kemana saja? Ke Manggarai Timur. Ke Manggarai Timur. Selain di Manggarai Timur, di mana lagi? Di Labuan. Oh, Labuan Bajo juga. Jadi setiap hari itu berganti-ganti ya? Ada berganti-ganti. Oh, berganti-ganti ya. Di wilayah Flores juga Mas ya? Iya. Sehari bisa muat berapa untuk? Satu hari, satu raid. Satu raid saja? Iya. Itulah dinamika kehidupan. Kadang kita tidak pernah menyadari bahwa ada perjuangan orang.